Kontrak di Arsenal tak menentu. Aubameyang resmi gabung tim lain. Ditulis oleh Zulfikar Pamungkas dilansir dari Indosport.com. Penyerang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, membuat laga kejutan dengan bergabung tim McLaren guna berpartisipasi dalam ajang balapan virtual Formula One. Dilansir dari laman Sky Sport, pemain berusia 30 tahun ini akan berkompetisi dalam ajang virtual formula pada seri Monaco. Aubameyang menjadi atlet, selain F1, ia telah terkonfirmasi akan bertanding dalam ajang di Monte Carlo. Pierre-Emerick Aubameyang nantinya akan berada dalam satu tim dengan Lando Norris, yang tak lain merupakan pembalap dari tim McLaren. Langkah yang diambil penyerang Arsenal ini mengikuti jejak rivalnya, Sergio Aguero, yang lebih dulu terjun ke balapan virtual bersama tim Red Bull Racing. Tentu, hal ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Pasalnya, masih banyak bintang sepak bola lainnya yang berpartisipasi pada balapan virtual jet darat tersebut. Sebelumnya, Aubameyang berada di situasi pelik. Pasalnya, kontraknya bersama Arsenal tengah dalam kondisi tak menentu. Apalagi hingga saat ini, dirinya belum menaikkan perpanjangan kontrak yang disodorkan. Banyak pihak menduga bahwa Pierre-Emerick Aubameyang akan meninggalkan Arsenal demi bergabung dengan tim yang mampu membawanya bersaing dan meraih gelar bergengsi. Bagaimana menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga.